الإمام السيوطي في كتابه الجامع الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الساعة جلف الليل الآخر. Ini paling utama banyak-banyak waktu. Al-waktu kulluhu lillah. Waktu aku kepikiran Allah, tapi syak Allah. Allah kasihkan ke aku menjadikan satu waktu lebih utama daripada waktu. Pada dasarnya, aku lebih sedang terhadap kata ajak dan tas waktu. Kulauan panjang ajar maksiat, jak dan tas waktu. Bila kau laksanakan. Mana bila siap, bila kau untuk sampai berdeh waktu-waktu kulauan panjang yang kau lebih semangat. Jauh firman di panika, jauh ngak tengah na malam. Al-akhir sedin bundin, yakni nikah, umpama kita lakukan thuluthul akhir. Sepertelah saya terakhir. Kenapa sepertelah saya terakhir? Malam itu dibagi menjadi tiga. Angkut azan maghrib pukul 6. Angkut bukan azan sopu pukul 5. Maka di pukul 6 pukul 5, 11. 11 bagi 5, 11 bagi elok sama dengan elok sekian. Elok jam sekian, langkut elok jam setengah lebih setengah. Atau elok jam 40 menit. Maka elok jam 40 menit sebelum sopu tak jumpa, sebelum tulu al-fajri kan itu suruh al-akhir. Bagi ulama itu seorang nabi aki sampai dari kesudus separa enam. Kalau kita amanan kesudus al-akhir. Kalau aku lihat, kebiasa tulu al-akhir. Ini dari telah jam setengah, telah jam berapa menit sampai tulu al-fajri ini kan waktu fadilah tulu al-akhir. Ini saya maksud aki, afdalus saat kita perlu ilallah, ibadah. Kita sering menyampaikan pengalaman dan menukurutan pula Syekh Mustafa At-Tirmidzi. Santri dia lebih penting andaikan dekat tempengan dosa. Tempengan dosa. Andaikan dia sholat qiyamul layl benda. Kalau selain dia sekepi tempat jemaah. Allah ini semua. Pagi ini kita tidak semangat. Himmah akhirnya korang. Maka kali itu mereka lebih utama kan tulis mumpal maka mumpalna jika malam ini penyebab api sentak itu mumpal ini kita dengan dosa tapi kan ini berjati kalau panjangan mulai dibentuk tidak belajar kita harus belajar tentang tak perut tulis terbaik jika tengah malam maka tidak kajian Allah ana amtud ya Allah akhirnya kembilan ahjunan ya Allah aku wata wala hawla li akhirnya lah ambil kekuatan lah ambil bawah dan upaya seperti ini dari aku akhirnya untuk cuma minta tuntun ya Allah paling lagi tuntun lagi akhirnya dari kebelan di dan aku paling lagi akhirnya kekuatan aku semangat tak ibadah atau ada aku paling lagi akhirnya ilmu saya ingin berpaki akhirnya aku lagi ya jalan masa ma'adak aku matang dari aku Allah subhanahu wa ta'ala tapi kan tidak cek paksaan. Tidak paksaan. Tambah lebih penting dia ke ilmu daripada praktek ibadah sementara tapi benih pasti nak mulai tidak ngelak. Jadi kita mulai kendit-kendit.